Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Alfian Rizky di sini. Di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana untuk mengatur notifikasi di website Tokopedia. Nah, mungkin jika kalian masih belum mengetahui bagaimana untuk mengatur notifikasi di Tokopedia, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Nah, perlu kalian ketahui, dengan kalian mengatur notifikasi di Tokopedia atau di website Tokopedia, kalian mungkin tidak akan terganggu lagi dengan notifikasi yang keluar dari Tokopedia. Nah, mungkin jika kalian terganggu atau merasa risih dengan notifikasi yang ada di Tokopedia, nah di situ saya akan memberikan tutorialnya agar kalian bisa mengatur notifikasi di website Tokopedia. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kalian buka browser kalian terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan browser Opera GX, yaitu browser operanya yang versi gaming. Nah, di sini kalian search dan ketikkan Tokopedia. Setelah itu kalian klik saja pada websitenya. Nah, jika sudah di sini, kalian klik pada akun kalian. Setelah itu kalian masuk ke atau klik pada menu edit profile. Di sini kalian cari pada sisi kiri, yaitu kalian cari menu pengaturan. Dan di sini kalian klik lagi pada menu notifikasi. Nah, di sini adalah notifikasi yang bisa kalian atur agar kalian tidak terganggu atau tidak risih dengan notifikasinya. Nah, di sini kalian pilih saja yang menurut kalian mengganggu kalian. Nah, jika sudah selesai, di sini tidak akan masuk lagi notifikasinya atau tidak akan keluar lagi notifikasi yang ada di device kalian. Nah, seperti itulah bagaimana caranya untuk mematikan atau mengatur notifikasi di website Tokopedia. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga bagikan ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.